lagi sama saya Shani, dan video kali ini adalah video review dari as most requested. Ya pokoknya paling banyak diminta itu adalah pada bilang, Shani bikin review lipstick lagi dong, dan ya pokoknya bikin review produk review lagi dong, dan mostly sih minta lipstick. Jadi saya kali ini mau review lipstick yang saya udah beli bulan Agustus lalu, catnya 3, yaitu lipstick dari Sephora, yaitu Sephora itu. Ya pokoknya si lipstick gitu, lipstick bulat gitu sih. Saya punya 3 shade, itu Sephora Bewitch Me. Nanti saya kasih swatchnya adalah sebagai berikut. Si Bewitch Me, terus ada Cougar, terus ada Little Treat. Jadi yang satu super dark, si Bewitch Me itu, terus yang pink, Cougar, dan yang agak nude ya, itu si Little Treat. Jadi langsung aja yuk. Jadi seperti biasa di video kali ini saya akan ngajak kalian untuk mengikuti kegiatan saya seharian ini. Sekarang ini udah jam 2, almost jam 2, di tengah hari sih. Jadi kita lihat kekuatan dia setengah hari ini. Saya akan pakai si Cougar karena ini favorit saya, pink banget, super pigmented, dan ini tuh matte finish. Kalau mau gonjreng pakai yang tebel, tapi karena saya hari ini nggak mau kemana-mana, maksudnya cuma kayak mau grocery shopping gitu doang, mau menjemput mertua di bandara, jadi saya mau pakai sok-sok aja. Iya, El pakai ini. Sebenarnya saya udah langsung mau share gitu ya, gimana tentang El pakai lipstick. Gimana tentang produk ini? Bibi juga mau pakai lipstick, okay. Jadi sebenarnya saya pengen banget share tentang lipstick ini, tapi yang bagus ya. Okay. Tapi nanti dulu ya. Kamu ikutin kita dulu dan nanti kamu lihat sendiri gimana sih produk ini, staying power dan kawan-kawannya. So, don't go anywhere. No, gimana? Gak boleh.
No. Cara apa gue ngerasa itu kalau malam agak gitu. Sampai di touch-in ya. Kayak kuda poni itu. Oh iya? Terus minta jam. Halo, balik lagi sama saya setelah seharian beraktivitas di luar rumah. Saya udah di rumah dan sekarang ini jam berapa tuh? Jam 6:30. Tuh ya, 6:30 ya. Berarti udah berapa jam tuh saya di luar rumah. So, as you can see, warna pinknya masih on. Agak faded sedikit, tapi ini saya gak retouch. Ini saya gak retouch sama sekali. Bener-bener cuman yang tadi pagi saya pakai. Udah makan nasi babul, udah makan sandwich, udah minum teh, minum air putih, dan banyak lagi tadi. So, kalau kamu bisa menyimpulkan sendiri gimana stay powernya. Kece banget kan? Pigmentasinya juga top banget. Dia semakin shade-nya semakin gelap, karena kan saya punya 3 shade itu ya. Semakin gelap shade-nya, makin pigmented habis. Oh iya, dan ini tuh ada wangi-wanginya gitu. Jadi kalau yang si saya pakai ini wanginya kayak berry-berry. Oke, pokoknya setiap shade dia ada wanginya sendiri gitu. So thank you very much udah follow me throughout the day, udah ngetes produk ini seberapa kece, seberapa oke staying power dan kawan-kawannya. Dan kalau kalian pengen saya review sesuatu lagi, misalnya brand tertentu, dan kalau saya pas lagi punya uang buat beli produk itu, saya bakalan review buat kalian. So thank you very much for watching. Talk to you soon. Bye bye.